Assalamualaikum. Mulai dari hari ini, tim Arhish Kirat Center tidak akan lagi menghantar poster dan juga hantaran pautan ke grup-grup WhatsApp dan juga grup-grup Telegram. Oleh itu, jadual ataupun pautan tersebut boleh diperolehi oleh para pelajar di laman web. Caranya ialah pergi ke arhishkiratcenter.com. Ni pautan ni. Kemudian anda pergi ke jadual kelas. Ini adalah menu utama dia. Pergi ke jadual. Kemudian anda akan nampak ada jadual kelas Ramadan. Klik di situ. Okey, hari ini adalah hari Isnin, iaitu 2 Ramadan. Jadi kelas seterusnya adalah pada pukul 11 nanti. Ini 11, iaitu riwayat syubah oleh tutorial kelas tutorial riwayat syubah oleh Twitter Dr. Suzette. So cara untuk anda akses kelas ni, pergi ke kelas ni adalah dengan klik saja pautan ni. Caranya ialah you just klik sama je seperti yang you klik dekat dalam grup WhatsApp ataupun Telegram. So dia akan buka kan Zoom tersebut. Okay? Then you klik open Zoom meetings. Begitu juga untuk masuk ke kelas yang lain. Contohnya seperti esok, dia dapat kelas Tadabbur Al-Quran. So you just klik kat situ. Dan kemudian klik je open Zoom meeting. So dia akan masuk ke kelas Zoom seperti biasa. Okay. Cumanya untuk kelas tutorial, semua kelas tutorial yang merupakan kelas yang memberikan sumbangan, iaitu kelas berbayar. Jadi untuk membuat pembayaran, selepas anda masuk ke kelas ini, anda boleh pergi ke program kelas dan kemudian klik pada tutorial kiraat tersebut, yang kiraat yang anda nak bayar tu. Okay. Contohnya tutorial riwayat syubah. Dan anda boleh lakukan pembayaran di sini. Okay, just add to cart contohnya. Right. So dia akan ada card you akan bertambah kat sini dan ada boleh option untuk view card. So just click view. Okay, kemudian you boleh proceed to check out untuk buat pembayaran. Okay, di sini dia hanya berikan you nombor account dan juga boleh scan. Okay. Untuk membayar secara FPX, anda perlu login dahulu sebab membayar secara FPX adalah merupakan membayar menggunakan online banking. So, anda perlu login dahulu. Sekiranya anda belum daftar, maka pergi ke menu My Account. Jika anda dah daftar, then you just click pergi ke My Account dan klik login. Tapi jika anda belum member, belum register lagi, then pergi ke member My Account. Pilih membership level, klik kat situ. Kemudian pilih pelajar dan klik select. Okay, kemudian masukkanlah username, password, confirm password, masukkan email anda, confirmkan email dan kemudian kliklah submit and confirm. So bila you klik submit and confirm, you boleh terus you pergi balik dekat you punya ni basket ni. Then klik proceed tu, check out dia akan ada options untuk bayar secara FPI online. Saya akan tunjukkan contoh bila saya dah login sebentar. Okay, kemudian saya klik untuk proceed to check out. Dan kini ada details saya yang saya boleh masukkan. Okay, dan kemudian kalau you dah pernah masukkan, then dia akan appear kat sini. Tapi kalau this is your first time yang belum pernah masukkan, then dia akan minta untuk you isikan lah details ni. Detail ni penting sebab nanti kita akan comparekan dengan payment gateway yang diterima ke dalam database tu. Right? And then pilih ToiPay ni. ToiPay ialah payment gateway. Okay? Dan dia secure dan diiktiraf oleh bank negara. So you just click place order. Dan bila you click place order, dia akan bawa you untuk buka pilih bank yang you nak bayar tu lah. Okay, menggunakan bank you. Ataupun jika you nak bayar menggunakan ni, secara scan ataupun bank bank direct transfer, then you just click kat sini. Direct transfer, then you click place order. Dan bolehlah lakukan secara offline untuk bank transfer tersebut. Okay, sekian. Terima kasih.